Buah apa penyebab haid cuma 1 hari sebelum sebelumnya 4 hari? Kakak boleh cross-check dalam 30 hari sampai 60 hari. Bisa evaluasi diri. Mungkin kakak lagi promil, konsumsi ini itu, obat, suplemen, herbal, JSR ya. Kemudian, apalagi? Banyak lah ya. Kalau kakak punya riwayat konsumsi itu dalam 30 hari, 60 hari terakhir, itu bisa membuat siklus bunda menjadi berubah dibanding sebelumnya. Jadi ya itu respon normal tubuh sebetulnya ya. Gitu. Kalau nggak gitu mungkin kakak habis sakit atau konsumsi obat sakitnya gitu. Atau kakak lagi diet juga atau aktivitas yang signifikan berubah dari sebelum-sebelumnya. Apapun, mau tidur, mau olahraga, mau pola makan dan sebagainya gitu ya, semua aktivitas. Karena itu berpotensi mengubah siklus teman-teman ya. Apalagi teman-teman itu dalam kondisi mohon maaf, dalam kondisi berjuang untuk hamil, dalam artian sulit untuk hamil begitu. Siklus menstruasi itu sangat gampang berubah, dipengaruhi oleh hal-hal eksternal bahkan. Kalau ini baru pertama kali, ada potensi dia kembali ke siklus seperti biasanya. Ada potensi ya.